Manfaat vitamin D untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan. Kali ini ada beberapa manfaat vitamin D untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Vitamin D merupakan salah satu vitamin yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi vitamin D antara lain untuk membantu mempertahankan kekuatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Namun ternyata manfaat vitamin D juga tercermin pada kesehatan gigi dan mulut. Sayangnya sekitar 50% penduduk dunia dilaporkan kekurangan vitamin D. Fungsi vitamin D untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. Tubuh membutuhkan asupan vitamin D untuk penyerapan kalsium. Kalsium dengan bantuan fosfor dan mineral lainnya berperan penting untuk menyusun memperkuat jaringan gigi dari dalam. Selain untuk menguatkan gigi, berikutnya ada beberapa fungsi vitamin D lainnya untuk kesehatan gigi dan mulut yang harus sahabat herbal ketahui, yaitu membantu mempercepat proses penyembuhan gigi berlubang, kemudian membantu mencegah radang gusi karena vitamin D memiliki sifat anti radang, kemudian bertanggung jawab untuk menciptakan sementum yang mengikat gigi ke tulang di mulut sahabat herbal. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu vitamin D juga berperan untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Mulut adalah sarang empuk bagi kuman dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Bila asupan vitamin D sudah tercukupi dengan baik, maka ini akan memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan melawan berbagai penyakit yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Tidak hanya itu, tanpa adanya vitamin D yang cukup, tubuh sahabat herbal juga tidak bisa membentuk senyawa kalsitriol yang memadai untuk menyerap kalsium dari makanan ini. Ini artinya resiko sahabat herbal mengalami masalah gigi, terutama gigi berlubang dan penyakit gusi, bisa semakin meningkat. Terlebih, gen yang mengontrol periodontitis atau penyakit gusi juga diatur oleh reseptor yang dikendalikan oleh vitamin D. Berikut ini adalah berbagai sumber vitamin D yang terbaik, yaitu diantaranya adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang terbaik. Sahabat herbal tidak perlu membakar kulit sahabat herbal berjam-jam untuk mendapatkan vitamin ini. Pasalnya, kulit yang terpapar sinar matahari dalam waktu yang sebentar saja juga bisa menghasilkan jumlah vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kebutuhan sehari. Selain dari matahari, sahabat herbal juga bisa mendapatkan asupan vitamin D dari makanan yang mengandung vitamin D, diantaranya adalah ikan yang mengandung lemak baik, seperti ikan salmon, tuna, makarel, sarden, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dari kuning telur, daging merah, dan juga lain-lainnya. Selain mencukupi asupan vitamin D, ternyata ada banyak cara sederhana lainnya yang bisa sahabat herbal lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu adalah menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari saat bangun dan sebelum beranjak tidur. Kemudian menyikat gigi secara perlahan dengan menggunakan sikat gigi yang berbahan dasar lembut. Ini untuk menghindari gusi robek serta mengikis enamel gigi. Kemudian melakukan flossing gigi setidaknya sekali dalam sehari. Hindarilah makanan yang manis. Tidak perlu menghentikan mengkonsumsi gula sama sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Namun, sahabat herbal hanya perlu membatasi mengkonsumsinya. Penggunaan obat kumur yang mengandung antiseptik dan antibakteri dapat mengurangi bakteri penyebab plak dan penyakit gusi. Bila berkonsultasi ke dokter minimal 6 bulan sekali untuk melakukan pembersihan gigi dan mengecek gigi secara keseluruhan. Oke, sahabat herbal, itu tadi beberapa manfaat vitamin D untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.